Strike. Hey. Strike Back Mania, kali ini tim Mancing Mania berada di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Demak. Banyaknya kolam dan tambak membuat daerah ini sering dikunjungi para pemancing freshwater untuk mencari ikan gabus. Saya bersama pemilik tambak sedang memantau dan mencari spot mana yang berpotensi untuk dipancingi. Nah, yang mana mas? Yang boleh dipancing ini? Tapi nggak boleh umum ya, nggak boleh orang umum ya. Nah, hari ini saya lagi ada di daerah Demak nih, tempatnya di... Kenapa mas? Itu ada orang nanti di situ. Saya suruh mancing di sini. Hey. Suruh siapa mancing di sini? Maaf, Pak. Dingoni ki, Mas. Tambahin dingoni, ono sing duwe. Pas nih, ada dua tim, langsung saya ajak battle saja kali ya. Mancing apapun suka? Suka. Di laut suka? Kebeneran nih, Mas. Gimana kalau misalnya kita ajak battle aja. Ini kan ada dua orang. Kedua tim pun turun ke laut untuk melakukan battle fishing. Battle dilakukan dalam satu kapal dan saya tidak berada di salah satu tim. Ini ada dua tim. Kali ini saya nggak ikut di salah satu tim. Saya jadi penengah aja. Jadi ada tim pemancing, ada Wildan sama Mas Black. Ada tim tambaknya, ada Mas Joko sama Mas Hendra. Ini mereka perlu battle. Siapa? Kira-kira tim siapa yang bakal menang? Semua teknik dilakukan kedua tim untuk memenangkan battle. Si Black dari tim tambak sepertinya sudah kenal karakter ikan di Laut Semarang. Menggunakan ikan hidup dengan teknik ngoncer. Fish on! Strike! Tekniknya ternyata membuahkan hasil. Umpan ikan hidupnya langsung disambar ikan. Dari jenis tarikannya, sepertinya ikan jenis pelagis yang membuat reelnya berbunyi. Dengan sigap, ia berusaha agar ikan tidak terlepas. Wow, ternyata seekor ikan tenggiri yang berhasil ia naikkan ke kapal. Tanpa basa-basi, Blake langsung memerintahkan tim lawan melakukan hukuman yang telah disepakati. Ayo. Tanpa perlawanan, Joko dan juga Hendra dari tim tambak langsung melaksanakan hukuman. Jadi udah ada peraturan dari awal perjanjian, kalau misalnya yang strike sampai naik ke atas, nah yang nggak strike disuruh squat jam. Jadi ntar kalau misalnya tiba-tiba Pak Joko atau Mas Hendra yang strike, gantian Mas Black sama Wildan yang bakalan squat jam. Seru, mantap. Untung saya nggak ikut, netral hari ini. Mancing Mania, Strike Back, mantap! Sepertinya hukuman dari tim lawan membakar semangat dari Hendra untuk lebih rajin mencari ikan. Umpannya pun disambar ikan. Strike! Menggunakan reel jenis baitcast, ia mencoba menaikkan ikan. Walau bukan ikan target, ini menjadi awalan yang bagus karena masih ada ikan yang memakan umpan miliknya. Yang udah ngobrol sama
Wangi. Ikan dari keluarga snapper ini dikenal dengan nama gerik oleh warga Semarang. Ikan yang habitatnya di kedalaman 20 hingga 50 meter ini sangat digemari oleh pemancing dan juga nelayan di Semarang. Selain rasanya yang enak, ikan ini juga memiliki nilai jual yang tinggi. Karena bukan ikan target, tidak menambah poinnya untuk tim tambak. Wah, sabar ya mas. Cari lagi mas ikan menggirinya. Mancing mania strike back, mantap! Sepertinya keberuntungan menular pada rekan satu tim nih. Fish on! Umpan Joko sukses disambar ikan. Tapi sepertinya bukan ikan target yang menyambar umpannya. Namun ini tidak menyurutkan semangat Joko untuk menarik ikan. Kembali seekor ikan gerik berhasil dinaikkan tim tambak. Walau bukan ikan target, ini sudah membuat Joko senang. Mantap pak bro! Mancing mania strike back! Mantap! Giliran Wildan dari tim pemancing yang mendapatkan sambaran. Jorannya cukup melengkung dengan bagus saat ia ditarik ikan. Strike! Anak dari pemancing senior di Semarang ini meneruskan hobi dari orang tuanya. Dengan tenang, ia mencoba menghadapi perlawanan ikan. Akhirnya, seekor jenaha atau ikan tompel berhasil menyerah di tangannya. Walau berhasil landed di atas kapal, tapi ini tidak menambah skor ya, karena bukan ikan target dari battle. Mancing mania strike back, mantap! Sambaran kembali terjadi di tim tambak. Strike! Waduh, ternyata bukan ikan yang diinginkan. Seekor ikan buntal yang mengait di kail milik Joko. Wah, tidak menunggu lama, badan ikan langsung mengembang seperti balon. Inilah salah satu utama ciri khas dari ikan buntal, akan mengembang jika terancam bahaya. Buntal merupakan salah satu ikan yang kurang disukai oleh pemancing. Ikan ini seringkali memutuskan tali pancing dengan giginya yang tajam. Selain itu, ikan ini juga sangat sulit untuk dikonsumsi. Mempunyai kandungan racun pada tubuhnya, ikan ini hanya dapat diolah oleh orang yang mengerti saja. Jadi jika dapat ikan ini, sebaiknya dilepaskan saja ya, strike back mania. Mancing mania, strike back! Mantap! Mantap! Ternyata keberuntungan terjadi di kapal sebelah. Sang kapten kapal sepertinya sedang sibuk menaikkan ikan. Fish on! Bekerja sendirian, ia sibuk mengatur joran yang ditarik ikan, serta menggulung reel yang ia pakai untuk memancing ikan. Ini agar tali tidak saling menyangkut yang dapat menyebabkan tali terputus ataupun ikan terlepas. Akhirnya, setelah pertarungan seru, seekor ikan kuru berukuran cukup besar berhasil ia naikkan ke kapal. Mantap! Kurang makannya ikan di laut membuat saya dan juga kedua tim battle memutuskan untuk melanjutkan battle di tambak. Targetnya kali ini adalah ikan gabus. Di lingkungan tambak di daerah Demak, ikan gabus dulunya dianggap hama, karena ikan ini memangsa bibit ikan atau udang yang dipelihara. Dan biasanya banyak para pemilik tambak yang memperbolehkan para pemancing untuk mengail gabus di kolam atau tambak miliknya. Namun kini tidak semua pemilik tambak memperbolehkan, karena selain ada saja oknum pemancing yang nakal dengan mengambil ikan atau udang peliharaan, sang pemilik tambak tahu gabus memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga akan ikut dipanen dan dijual. Gabus biasanya lebih agresif pada pagi dan juga sore hari.
Ini yang membuat seorang gabuser, sebutan untuk pemancing gabus yang tiba di lokasi mancing atau spot pada saat matahari baru menampakkan sinarnya. Fish on! Sepertinya keputusan saya untuk rajin melempar umpan pada pagi hari membuahkan hasil nih. Umpan soft rock saya mendapatkan sambaran. Ini emang kalau misalnya gabus harus pagi-pagi nih. Entah nih peserta kita pada kemana nih. Wih. Tarikan dari gabus memang tidak sekuat sepupunya, yaitu ikan toman. Biasanya gabus akan ikut saat ditarik dan hanya melawan sesekali saja. Emang gabus ini kalau udah dapet, hajar pertama, habis itu biasanya ngikut. Wah, lumayan nih. Saya jadi pembuka strike di battle tambaknya. Ukuran gabusnya juga nggak malu-malu ini. Tidak lama berselang, kebisingan juga terdengar dari pinggir tambak lainnya. Strike! Babon ini babon, deh! Umpan soft rock Hendra juga mendapatkan sambaran. Saking senangnya, ia menari-nari sekaligus mengejek tim lawan. Ada-ada saja ya. Wajar jika Hendra mendapatkan ikan gabus di sini. Ini kan memang spot tim tambak. Wow, gabus berukuran cukup besar berhasil menyerah di tangannya. Ikan gabus merupakan ikan air tawar yang dapat bertahan hidup tanpa air. Ikan ini merupakan jenis ikan predator yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sesuai kesepakatan, tim yang belum mendapatkan ikan target harus mendapatkan hukuman. Ayo tim pemancing, silakan ambil posisi. Mancing mania strike back. Mantap. Poin pun bertambah untuk tim tambak. Untuk mendapatkan ikan gabus, kiat harus rajin melemparkan umpan berkali-kali ke satu titik. Ini salah satu kunci sukses untuk mendapatkan gabus. Strike! Giliran Joko nih yang sibuk menggulung dirinya. Dapat nih. Pria kelahiran Demak ini memang sudah paham betul karakter dari ikan gabus. Seekor ikan gabus dengan ukuran yang cukup bagus berhasil dinaikkan kembali oleh tim tambak. Wah, seharusnya tim pemancing mulai panik nih. Tim tambak sudah mendapatkan 2 ikan target. Sepertinya sampean harus push up di air, Mas. Ayo, Mas Jidan. Coba lagi. Oh, 5 kilo. Seperti biasa ya, Mas Jok? Iyalah. Dapat. Ayo kemarin. Dapat ikan langsung dapat hukuman. 2, 3. 1, 2. Seperti biasa, tim yang kalah langsung menerima hukuman. Mancing Mania Strike Back, mantap! See you! Strike! Woo! Strike! Woo! Mancing Mania Strike Back, mantap!